Kanit Binmas Polsek Taman Sari Kompol Sariman didampingi Lurah Krukut Agus Tiawan, Babinsa Sertukus Nudin, Ketua RW 4 Abdul Rizal, dan jajaran Babin serta para Hansip menerima tim penilai lomba poskamling tingkat Polres. Adapun dalam tim penilai terdiri dari Kompol Heru Yulianto, beserta anggota Kompol Markus Kasatahti, dan Dwi Haryanto sebagai humas. Tim penilai juga memberikan kata sambutan bahwa kegiatan lomba poskamling merupakan tindak lanjut pertemuan Kapolres dengan Wali Kota dan Dandim, di mana kriminalitas Jakarta Barat menduduki angka tertinggi. Namun pada 3 bulan terakhir ini mengalami penurunan, dan untuk itu tim penilai ingin melihat apa yang telah dilakukan Tripikal Krukut. Tim penilai juga terlibat dengan sesi tanya-jawab langsung dengan Lurah Krukut Agus Tiawan, Babin Ibda Sukiman dan Babinsa Serkakus Nudin, serta para Hansip yang bertugas. Yang dijaga petugas Limas. Dan juga apabila ada permasalahan. Dari Jakarta, Aibtu Sumarno, Tribrata TV, salam Tribrata.